Halo guys, kembali lagi di channel Alexander Janda. Dan hari ini aku akan menunjukkan dealer Hyundai kereta kuda dan dealer Hyundai Bekasi ya. Oke, langsung aja. Tunggu guys. Ini tunggu ya. Nah, oke. Yuk. Ya guys. Sekarang kita jalan guys. Oke, dealer kita ke dealer Hyundai Bekasi ya guys. Oke, ini belum apa-apa aja udah nge-lag banget guys. Nge-lag banget ini guys. Oke, gak apa-apa. Aku gaspol mulu. Aku gaspol terus guys. Oke. Ini ngomong-ngomong level Hyundai kereta aku udah level 3 ya, level max horsepower-nya level max. Dan kalau belum level 3 tuh dari pabrik dealer Hyundai-nya belum level 3, kalian tuh bakalan top speed Hyundai kereta ini bakalan 153 ya, atau 155 kalau belum di level max ya, kalau belum di level 3 horsepower-nya. Oke, aku enggak lewatin jalannya ya guys, soalnya lewatin jalannya lama guys. Dengan gini tunggu aja, Hyundai kereta aku bisa nanjak. Oke, nanti aku tes ya guys nanti besok siang aku bakalan tes nanjak dan tes off road ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, yang penting keren Hyundai kereta ini guys. Oke, nanti aku tunjukin mobil dari kereta aku dua kali ya, biar kalian nggak lupa, takutnya kalian lupa gitu guys. Oke guys. Tapi sebelum lanjut lagi, jangan lupa subscribe dan like dulu ya guys. Like guys yang banyak dan subscribe yang banyak. Oke, sekarang aku lagi menuju guys ke dealer Hyundai kereta. Menurut kalian Hyundai kereta ini ratingnya dari 0 sampai 10 berapa guys? Kalau aku sih tunggu berapa guys? 20, soalnya keren banget ya. Pokoknya gambarnya keren dan lumayan mahal. Oke, aku. Nah, kita udah nyampe nih guys. Oke. Okay. Guys, bagi kalian yang belum tahu dealer Hyundai kereta ya. Hyundai kereta Bekasi, bagi yang belum tahu, kalian wajib banget nonton video aku guys. Nah, kalau kalian udah tahu dealer Hyundai kereta, bagi yang udah tahu dealer Hyundai kereta Bekasi, kalian ya nggak apa-apa guys, nonton aku aja biar takutnya kalian lupa gitu guys ya kan. Oke guys, kalau kalian lupa bisa nonton itu apa tuh, nonton channel aku guys. Oke, aku apa tuh, ini udah mau nyampe guys. Aku duitnya sih udah 305 juta sih guys, lumayan ya. Oke, kita belok ke kiri, soalnya kalau belok ke kiri Bekasi, kalau jalan terus lurus itu dia ke Bandung guys. Oke. Depan. Kenapa ini nabrak tadi aku? Itu pembatas. Oke. Aku gaspol nih guys. Nah guys, udah menyampe nih. Oke guys. Dan kita bayar tol dulu guys. Oke, bayar tolnya masih itu guys ya kan. Ini udah updatean guys, unit kereta ini tuh udah munculnya 2022 ya guys. Unit kereta ini tuh tahun 2022 baru banget ya guys
Dan munculnya Hyundai Creta 2022 ini, apa tuh pas updateannya? Oke, nah kita ke gear. Udah deh, nanti aku tunjukin ya guys nanti. Oke. Oke guys, nah kita belok ke kanan sekarang. Nah oke, oke aku berhenti di sini ya, terus turun. Nah oke, aku akan melihatkan harga Hyundai keretaku. Ini masih itu ya. Nah ini nih, ini Hyundai keretaku. Tadi mobilnya masih belum ada gambarnya. Nih kalian nih. Oke guys, aku tunjukin dua kali ya, sekali lagi guys. Oke, ada banyak Hyundai kereta ya. Berapa tuh? 4 dong Hyundai kereta. Tuh guys, oke guys. Nah, oke guys, aku keluar ya guys. Nah, oke, tunggu guys. Nih. Tunggu ya guys. Tunggu. Ini gimana sih? Nah, oke guys, mungkin sampai segini dulu video aku. Bye-bye guys. Bye-bye.